Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kembar Teknika. Di sini kita bergerak di bidang pengecaran logam dan khususnya untuk baik itu logam aluminium, sicor atau yang sejenisnya. Nah, di sini kita adalah spesialis untuk produksi proyek untuk pedestrian, terutama khususnya tiang lampu. Di sini kita akan memperkenalkan salah satu produk kami yaitu tiang lampu. Di mana tiang lampu ini kita peruntukkan untuk proyek Garut, yaitu Kota Garut. Langsung saja kita review. Untuk tiang lampu ini mempunyai ketinggian sekitar 4 meter full dari bawah sampai ke ornamennya. Oke. Untuk penggunaan tiangnya sendiri kita menggunakan pipa besi 4 in dan 3,5 in. Terus untuk cabangnya kita menggunakan pipa besi 1,5 in. Untuk kualitas produk yang kita buat, kita selalu mengutamakan kualitas, baik itu dari segi finishing, bahan, ataupun estetikanya juga. Nah, langsung untuk ornamennya, kita motif itu adalah ada ornamen kambing. Nah, kenapa dipilih kambing? Karena ini adalah ciri khas dari Kota Garut itu sendiri, di mana dia adalah untuk peternakannya lebih terkenal ke kambing. Nah, sampai langsung ini adalah tiang lampu cabang 2. Nah, ini adalah ornamen ada segi 6-nya, hexanya. Hexa. Terus untuk tiangnya kita pakai besi. Untuk ornamennya sendiri kita tetap menggunakan dari aluminium karena kelebihan dari aluminium adalah dia tahan karat sekaligus ringan juga. Bisa untuk lampunya sendiri bisa menggunakan pakai kap ataupun juga pakai kaca. Nah, ini tidak kita terpasang karena langsung dari pemerintah. Untuk finishingnya kita menggunakan warna cat dasaran hitam, untuk ornamennya tetap pakai warna emas karena antara biar perpaduan warnanya lebih serasi. Oke, demikian tadi salah satu perkenalan produk kami yaitu tiang lampu cabang 2 yang kita bentukkan untuk Kota Garut. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe sehingga kita lebih bisa berinovasi lagi, lebih bisa berkembang lagi dan bisa memenuhi segala permintaan dari customer kami, baik itu dari pihak dinas ataupun perorangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.